24 2000 <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu an la ilaha illallah wa la syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Rabbi sirahli sadri Wa yasirli amri Wa halun uqtata milisani qawli. Uh, yang saya hormati Bapak uh, Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Insinyur Sukamta. Yang saya hormati uh, Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan uh, Bapak Endrodi Hatmanto, PhD. Yang kami hormati, eh, Bu Siti Diahandayani dan Bu Mariska, selaku Kepala Divisi di LPP, dan tentunya Bapak-Ibu semuanya yang eh, bersemangat, masih bersemangat untuk nantinya mengikuti hibah sepada dan eh, video pembelajaran. Uh, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karuniaNya yang diberikan kepada kita semuanya sehingga pada siang hari ini Insya Allah nanti kita akan uh, mendengarkan paparan terkait dengan sosialisasi hibah pada 14 dan video pembelajaran MOOCs untuk uh, semester gasal tahun akademik 2024-2025. Uh, Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, Mudah-mudahan nantinya kita semuanya mendapatkan syafaat di akhir Amin ya robbal alamin. Uh, Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada uh, Profesor Profesor Injil Insyirus Sukamta yang uh, masih memfasilitasi uh, kami di LPP untuk uh, memberikan hibah sepada dan uh, video pembelajaran dan juga tentunya kepada Bapak Ibu semuanya yang uh, sudah uh, setia ya tetap setia untuk nantinya mudah-mudahan ikut uh, berpartisipasi dalam mengikuti hibah uh, sepada dan video pembelajaran ini. Uh, baik uh, untuk menyingkat waktu uh, mari kita buka saja untuk acara Uh, hibah uh, sosialisasi hibah pada 14 dan hibah video pembelajaran uh, Muksu MY semester gasal tahun akademik 2024 2025. Kita awali dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, untuk selanjutnya uh, pengarahan terkait dengan hibah ini yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Bapak Profesor Dr. Insinyur Sukamta pada programta, Kamta disilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. <tuh> <tuh> Pak Hendro, Bu Eni, Bu Mariska, Bu Siti Tian dan <tuh> yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian para peserta <tuh> Zoom sosialisasi Hibah Spada 14 dan juga Hibah <tuh> Video Pembelajaran atau MOOCs. UMY Batch 5 ya untuk semester gasal tahun akademik 2024 2025. Alhamdulillah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan uh, terima kasih ya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang siang ini meluangkan waktunya untuk join uh, secara online terkait dengan uh, IBAH 14 dan MUKS 5. Perlu kita sampaikan kembali ya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sistem pembelajaran online kita, yang kita namai MyClass itu, uh, merupakan bagian dari Aplikasi andalan UMG, ya. Kenapa disebut andalan UMG? Ya, karena platform utama proses pembelajaran kita itu menggunakan MyClass itu, ya. Nah, sehingga uh, seluruh mahasiswa dan dosen itu hukumnya kan wajib ya menggunakan MyClass itu. Ya, sebagai platform utama dan platform satu-satunya yang kita gunakan di UMJ. baik kuliahnya offline maupun kuliahnya online, kita mesti menggunakan platform MyClass, ya, sehingga MyClass itu sebagai tulang punggung ya, aplikasi dalam proses pembelajaran kita. Nah, untuk itu mesti harus selalu kita sempurnakan ya baik itu eh, kelengkapan eh, isinya maupun kualitas isinya untuk memastikan bahwa eh, my class kita itu semakin lengkap ya melibatkan semakin banyak dosen nah maka ya perlu ada perhatian dari para Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi untuk memastikan bahwa seluruh dosen sudah menggunakan MyClass ini dengan baik dan juga dengan benar ya sesuai dengan rubrik yang telah ditetapkan oleh LPP. Yang kedua, bagaimana untuk memastikan bahwa kualitas atau mutu MyClass itu semakin meningkat. Nah, ini juga perlu perhatian dari para dekan, Bapak Ibu dekan dan juga Bapak Ibu kaprodi ya uh, sehingga uh, kami mohon setiap akhir semester itu mesti ada diskusi ya, ada evaluasi di tingkat program studi uh, maupun di tingkat fakultas terkait dengan mutu pembelajaran uh, via my class ini. Tuh. Ya, yang itu tentunya akan terkait dengan uh, capaian pembelajaran mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan untuk masing-masing program studi. Nah, hibah yang kami berikan ini, Bapak-Ibu, tentu tidak mampu untuk mencakup seluruh mata kuliah yang ada di UMG ini, yang totalnya kurang lebih 1.800 lebih mata kuliah ya di UMG ini. Nah, ini hanya sebagai trigger atau contoh sampel gitu ya di antara mata kuliah mata kuliah yang ada setiap tahun kami hanya bisa memberikan hibah itu ya kurang lebih 100 tahun ini malah turun ya karena anggarannya turun kurang lebih 20 persen sehingga nanti total hibah muks dan sepadanya pun turun tentu tidak akan mengcover seluruh mata kuliah Nah, oleh karena itu ini bisa menjadi trigger untuk mata kuliah-mata kuliah yang lainnya. Nah, siapa yang bisa menggerakkan? Ya, Bapak Ibu Kaprodi, ya, Dekan. Ya. Nah, untuk bisa di support supaya yang tidak dapat ibah pun itu bisa menstandarisasi ya isi dari my class sesuai dengan mata kuliah yang uh, mereka ampuh dan juga kualitas atau konten dari uh, berbagai material yang digunakan untuk proses pembelajaran itu. Salah satunya adalah video uh, pembelajaran. Nah. nah, untuk itu kita perlu kerjasama yang baik ya antara LPP, ya, fakultas, Prof. Ibu -ibu Sudi, dan juga uh, Bapak-Ibu dosen sebagai ujung tombak ya atau orang yang paling pertama bertemu dengan mahasiswa. Nah, hal ini akan punya uh, efek ya dampak untuk hal yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu peluruhan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi angka peluruhan untuk tahun ini itu cukup uh, signifikan ya. Uh, kami sudah lakukan analisis walaupun agak kasar gitu. Penyebab utamanya itu yang pertama memang dari eksternal ya. Begitu menggilanya perguruan tinggi perguruan tinggi negeri, BLU dan PTPH yang menambah kuotanya secara tanda petik ugal-ugalan gitu, ya. Nah, ada yang sampai mengatakan kapal keruk gitu ya. Nah, itu tentu punya dampak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, memang daya beli masyarakat itu turun. Itu ya. Nah, yang ketiga, kalau dari hasil analisis internal adalah kualitas proses pembelajaran, bagaimana layanan dosen ini kepada para mahasiswa. Ya, nah, termasuk kalau diperluas, uh, layanan kita di bidang non-akademik. Ya, uh, mungkin perlu saya sampaikan juga karena ini penting untuk kita dan bukan aib ya. Terakhir termasuk kalau Bapak Ibu dosen menegur mahasiswa yang merokok ya di tempat-tempat tertentu di pojok-pojok kampus kita ini memang kita sudah mendeklar bahwa kampus ini bebas rokok yang bebas asap rokok maka secara hukum memang tidak dibenarkan mahasiswa atau dosen itu merokok tapi kalau bapak ibu masih menemui ya satu atau dua sekelompok mahasiswa ngerokok di taman batu itu ya misalnya atau di pojok pojok lainnya, nah tolong negurnya yang baik maksud saya ya, jadi negurnya itu yang baik ya, memang anak-anak sekarang tidak bisa ditabok ya, bisanya cuma disentuh ya kayak HP kita itu ya dulu dulu kan uh, pakai tombol-tombol dipanjat-panjat gitu ya nah kekerasan itu maksudnya nah sekarang kan semua sudah layar sentuh jadi anak-anak kita tuh hanya bisa disentuh tidak bisa ditapok lagi nah ya sehingga tidak menimbulkan masalah baru gitu ya nah ini yang perlu saya sampaikan juga karena sudah ada dua kasus yang uh, disampaikan ke saya terkait dengan uh, dosen menegur tapi uh, oleh mahasiswa itu uh, apa namanya dianggap berlebihan sehingga kemudian malah menjadi uh, trigger masalah yang lainnya gitu ya nah nah kita perlu koreksi ini bapak dan ibu ya jadi kualitas proses pembelajaran terus kita tingkatkan kita sudah bersyukur semua sudah pakai uh, outcome-based education curriculum kita tinggal uh, cermati masalah implementasinya ya supaya sesuai dengan konsep dan bagaimana ini kita lakukan kita implementasikan, ini sangat terkait dengan My Class kita. My Class kita sangat terkait dengan sepada kita dan muX kita. Itu ya, Bapak-Ibu. Jadi ini efek jangka panjangnya adalah dalam rangka untuk memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa. CPMK-nya tercapai, CPL-nya tercapai, sehingga kemudian mahasiswa merasa puas kuliah di UMY. Sehingga kalau perjalanan kuliahnya puas, tentu peluruhannya akan turun. Ya, ya, jadi kasihan yang sudah mencari mahasiswa baru hmm. dengan susah payah. Nah, kita tinggal memproses, gitu ya. Istilahnya, ya, tinggal melakukan proses pendidikan. Nah, mari sama-sama kita layani dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka terasa kuliah di UMG, hmm. tidak desain, tidak uh, putus, sekolahnya tidak pindah, gitu ya. Dan lulus menjadi alumni, putus Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, memang dalam mendidik, ya, kadangkala pakai eh, apa ya, kalimat yang agak eh, apa, apa ya, tinggi sedikit gitu ya, itu saya kira wajar ya, seperti orang tua mendidik putra atau putrinya gitu ya, tidak selamanya di lus-lus terus gitu ya, ya, kadangkala di gitik dikit gitu ya, dikasih pecutan dikit ya, tapi saya kira yang pecutan yang terukur gitu ya, nah, sehingga tidak menjadikan kontra produktif itu ya bapak ibu poin eh, kedua ya yang ingin saya sampaikan nah yang poin ketiga ya pada ibu sekalian <tuh> eh, Mux untuk batch 5 ini nah eh, kelihatannya <tuh> perlu kita eh, sempurnakan lagi ya tidak menutup seperti yang sudah sudah eh, kalau yang sudah-sudah kan ya Uh, seperti PowerPoint ya, kemudian uh, dosisnya ceramah ya, ya, ya kadangkala apa namanya uh, persiapannya juga kurang gitu ya, dengan kualitas MOOC-nya itu uh, sederhana sekali, sederhana sekali gitu. Jadi kalau kita suruh baca, suruh lihat sendiri gitu ya, suruh ngulang lagi, mendengarkan lagi itu uh, saya sendiri kok nggak tertarik ya gitu ya. <laughs> nah ini saya kira juga perlu kita evaluasi ya. Jadi eh uh, mari sama-sama kita tingkatkan lah ya, bikin muks ya. Kalau didengerin oleh orang itu menarik gitu. Gitu ya. Eh uh, minimum tuh kalau kita dengerin sendiri, kita sendiri tuh ya senang gitu. Ya. Nah, ini tantangan kita Bapak Ibu ya untuk yang ketiga ini. Coba kita bisa buka kok punyanya Columbia University ya, kemudian punyanya eh uh, udah terbuka ya. Nah, coba mungkin ada yang bagus bisa kita contoh gitu ya. Enggak usah contoh yang jelek ya, contoh yang bagus gitu. Nah, ini yang poin ketiga ya, Bapak Jadi MOOC tetap kita adakan tapi mohonlah ditingkatkan apa namanya? E, mutunya ya, kualitasnya sehingga menjadi MOOC yang menarik, bukan sekadar memenuhi kewajiban bahwa di MyClass harus ada MOOC gitu ya. Ini saya kira Bapak dan Ibu sekalian Silakan uh, menikmati mengikuti sosialisasi ini dan saya berharap bapak ibu nanti bisa berkontribusi berpartisipasi untuk mensukseskan ibah uh, pada 14 dan MOOC yang kelima ini ya terima kasih selamat mengikuti dan uh, mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita lakukan ini ya bapak ibu dan menjadi bekal kebaikan untuk kelak kita di uh, akhirat. Terima kasih dan mari sama-sama dengan mengucapkan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim kegiatan sosialisasi kita uh, buka bersama. Nasr minallah wa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof Kamta yang sudah memberikan uh, arahan dan pengantar pada kita semuanya. Jadi Bapak Ibu Uh, kita masih mendapat uh, apa ya anggaran ya tentunya dari bidang akademik dan tiap semesternya itu perokantah uh, dulu 100 sekarang memang ada sedikit penurunan jadi bukan tiap tahun yang 100 tapi tiap semester uh, 100 untuk grantis, ada untuk tahun ini ada sedikit penurunan tapi uh, Insya Allah Bapak Ibu masih semangat untuk mengikutinya. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa uh, My Class itu merupakan uh, apa ya uh, salah satu hal yang, yang sangat penting ya sehingga kualitasnya perlu kita tingkatkan dengan berbagai uh, apa ya uh, kelengkapan kelengkapannya tentunya tentunya agar dampaknya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa uh, sehingga mereka akan menyampaikan dan itu sebagai uh, kepada Uh, yang lainnya dan bisa digunakan sebagai uh, promosi, sorry. tidak langsung seperti itu. Baik, Pak uh, Turman, pada Prof. Gamta, uh, bapak ibu yang kami hormati, kita akan memulai sosialis sosialisasi uh, hibah sepada dan hibah moks yang uh, pertama akan disampaikan oleh uh, Bu Mariska Intansari, S SMA uh, yang akan menjelaskan berbagai rubrik ya, rubrik yang ada di uh, sepada 14 ini dan juga nanti di uh, hibah uh, MOOCs. Nanti untuk yang kedua akan disampaikan oleh Pak Maarif uh, terkait dengan uh, tambahan apa yang harus ada di uh, sepada 14 ini. ya uh, kepada Bu Mariska disilahkan. Baik, terima kasih Bu Eni. Apakah suara saya terdengar? yang yes. yes. okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Sukamta selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang terhormat Bapak Endro Dwi Hatmanto selaku Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan. yang saya hormati juga ada Bu Eni dan Bu Dia, selaku Kepala Divisi di Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Bapak-Ibu semua yang sudah bergabung di YouTube untuk sosialisasi Ibas pada 14 dan video pembelajaran MOOCs UMY batch 5 semester gasal tahun akademik 2024-2025 ini. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wal mursalin wa ala alihi Robi sohri sodri wa amri wahlul hlul lisani Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah, tanpa kurang suatu apapun, ya Bapak Ibu. Selamat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di Yaumil Akhir. Allahumma Amin. Baik Bapak Ibu, uh, seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Eni dan juga disinggung sedikit oleh Pak Prof Kamto bahwa uh, Alhamdulillah kita sudah kita masih bisa. Uh, mendapatkan hibah pada 14 dan mengeluarkan hibah pada 14 dan juga hibah untuk video pembelajaran uh, batch 5 untuk semester gasal tahun akademik 2024 2025 ini walaupun mungkin nanti um, ada sedikit penurunan kuota begitu ya Nah, um, semangatnya adalah supaya kita bisa mem memperbaiki terus memperbaiki kualitas My class kita yang menjadi tulang punggung tadi, yang seperti Pak Kamta sudah sampaikan, menjadi tulang punggung untuk proses pembelajaran kita di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian didukung juga untuk video pembelajaran. Nah, syukur-syukur nanti video pembelajarannya bisa lebih baik, semakin baik, sehingga akan lebih menarik begitu untuk mahasiswa mengikuti pembelajaran kita melalui My Class. Dan insya Allah, jika mahasiswa itu puas begitu nanti mereka bisa menjadi apa namanya menjadi bagian untuk mempromosikan UMY begitu secara tidak langsung dan semoga nanti kita tetap bisa mempertahankan uh, mahasiswa yang sudah kita dapatkan dengan susah payah tadi dan uh, insya Allah bisa bertambah setiap tahunnya begitu g amin amin ya rabbal alamin baik bapak ibu uh, saya coba share screen ya. Yeah. Baik, apakah screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Oke, yeah, baik. Yeah, jadi untuk yang pertama saya akan jelaskan dulu untuk hibah sepada 14. Nah, hibah sepada ini sudah sampai ke 14 ya. Yeah. dan dari tang dari hibah sepada 10 itu sebenarnya kita sudah mulai um, untuk pembelajaran dengan kurikulum OBE, nah sehingga insya Allah um, kualitas kualitas uh, pembelajaran kita di myclass itu harusnya semakin semakin ke depan semakin baik begitu karena kita sudah um, setiap tahun setiap semesternya mengeluarkan hibah sepada dan uh, kami di tim pada UMY itu sudah berusaha untuk selalu menambahkan inovasi-inovasi begitu di pada sehingga pembelajaran kita itu tidak monoton gitu jadi ada yang baru uh, walaupun mungkin tidak baru untuk semuanya tetapi setidaknya <tuh> mungkin untuk uh, bapak ibu yang belum menggunakan fitur yang ada di My Class itu nah, bisa menggunakan nah uh, sebenarnya di My Class itu banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Dan tidak terbatas apa yang sudah ada di My Class kita, jika Bapak Ibu eh, punya fitur apa sesuatu yang memang dibutuhkan begitu nah itu bisa dikonsultasikan ke LSI dalam hal ini Mas Ma'arif mungkin ada plugin yang bisa ditambahkan di My Class. Nah, karena sebenarnya plugin yang bisa ditambahkan di MyClass itu banyak sekali, Bapak-Ibu. Nah, sesuai mungkin sesuai dengan kebutuhan Bapak-Ibu, jika diperlukan, nah itu kita bisa diskusikan di uh, LPP juga. Nah, uh, untuk pada 14 ini, more or less sebenarnya untuk persyaratan hibahnya hampir sama, Bapak-Ibu. Jadi pengusul adalah dosen tetap di UMY, kemudian Bapak-Ibu mengajukan mata kuliah yang diampu pada semester gasal tahun akademik 2024 2025 ini. Kemudian nah ini yang wajib adalah mata mata kuliah yang diajukan itu sudah menerapkan OBE. Nah, bagaimana membuktikannya? Membuktikannya adalah dengan adanya uh, RPS OBE yang sudah diunggah di tampilan awal MyClass sehingga ya. bisa nantinya dicek oleh tim evaluasi uh, Spada UMY. Dan juga di Sim OBE. Jadi silakan nanti eh, jika memang sudah ada RPS OBE-nya dan sudah dilaksanakan untuk pembelajaran di upload di My Class di tampilan awal. Jadi sebelum mulai ke apa namanya pembelajaran per minggu, nah itu ada tampilan awal My Class, nah itu di diunggah di situ dan juga diunggah di Sim OBE. Nah ini adalah persyaratan wajib bapak ibu. Baik, kemudian mata kuliah yang diajukan di pada 14 ini itu belum mendapatkan pendanaan pada pada 10, 11, 12 dan 13. Bagaimana kalau sudah pernah tetapi tidak lolos monef akhir? Nah, itu masih bisa diajukan kembali tetapi eh, hanya akan mendapatkan yang 70%. Nah, ini tetapi tidak banyak mata kuliah yang sebenarnya dari pada 10 dari pada 10, 11, 12, 13 itu tidak banyak yang hanya berhenti di puluh 30%. Jadi hampir mungkin lebih dari 80% atau 85% ya Bu Eni sudah lolos di tahap sampai 70% di akhir begitu. Sehingga insya Allah jika memang belum diajukan sampai pada 13 itu silahkan diajukan di Spada 14 ini. Kemudian karena ada dua hibah bapak ibu ada hibah Spada dan hibah MOOCs, mata kuliah yang diusulkan untuk sepada 14 itu tidak sedang diajukan untuk hibah video pembelajaran atau MOOCs Batch 5 oleh dosen yang sama. Jadi ketika bapak ibu mengajukan untuk hibah Spada 14 di semester ini untuk mata kuliah A, maka jika ingin mengajukan hibah muks berarti mata kuliahnya jangan mata kuliah A tapi mata kuliah yang lain B atau C begitu yang Bapak Ibu ampu. Oke, baik. Kemudian dosen yang dua kali berturut-turut lolos seleksi SPADA tetapi tidak lolos evaluasi akhir tidak dapat mengusulkan SPADA di semester berikutnya, yaitu dalam hal ini berarti dihibah pada 14. Oke, okay. nah ini insya Allah mungkin uh, insya Allah tidak ada ya yang sudah lolos, apa tidak lolos, tidak lolos monef akhir di dua kali sepada, yaitu sepada 12 dan 13. Sehingga bisa mengajukan, punya kesempatan untuk mengajukan untuk hibah pada 14. Kemudian, uh, dosen yang sedang mengajukan hibah pada 14 boleh mengajukan hibah pada hibah MUX tadi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tetapi untuk mata kuliah yang berbeda tadi. Jadi kalau sudah mata kuliah A untuk Spada berarti yang mata kuliah untuk moocs nya yang B atau C. Baik. Nah, kemudian apa sebenarnya target luaran hibah pada 13 ini? Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada sedikit pengurangan kuota, ya bapak ibu. Nah, untuk pada ma mohon maaf ini harusnya pada 14, ya bapak ibu, belum bisa move on dari pada 13. <laughs> Baik, um, untuk pada 14 ini uh, mata kuliah yang bisa diajukan, yang bisa diloloskan adalah 80 mata kuliah, bapak ibu. Jadi turun 20 dari semester lalu, begitu. Kemudian um, luarannya selain mata kuliah yang sudah tersusun rapi di My Class sesuai dengan rubrik pada 14, uh, yaitu adalah setting di SIM OBE. Jadi 80 mata kuliah yang sudah disetting dengan lengkap dan benar di SIM OBE UMY. Harapan kami sebenarnya, uh, harapan kami adalah SIM OBE itu sudah tersetting seluruhnya di semester ini atau paling tidak di tahun di tahun akademik 2024-2025 ini karena uh, kita akan memerlukannya untuk banyak hal, Bapak Ibu. Jadi kita perlu melihat atau memonitor capaian pembelajaran uh, mata kuliah dan juga capaian pembelajaran lulusan. Nah, kalau kita mulai menggunakan SIM OBE itu sejak tahun 2022, berarti kalau untuk S1 4 tahun ya. Berarti 2026 itu harapannya kita sudah bisa melihat capaian pembelajaran lulusan yang eh, untuk angkatan 2022. Gitu. Nah, kalau ada yang belum disetting, masih bolong-bolong. Nah, itu nanti capaian ketika dicek capaian pembelajaran mata kuliahnya juga bolong-bolong Bapak Ibu dan itu akan berimbas ke hasil perhitungan capaian pembelajaran lulusan sehingga uh, kami sangat uh, apa namanya? memohon bantuan Bapak Ibu semuanya itu untuk men-setting uh, SIM OBE untuk mata kuliah Bapak Ibu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mengikuti pada 14 ini untuk mata kuliah A misalnya tapi Bapak-Ibu punya mata kuliah yang lain. Nah, mohon bantuannya juga itu untuk di-set begitu. Untuk di-setting juga di tim OBE-nya. Jadi tidak hanya terpaku pada mata kuliah yang diajukan di sepada 14. Baik, yang target luaran selanjutnya yaitu adalah laporan hibah pada 14 yang disusun, mengikuti format dan jadwal yang ditetapkan. Nah, untuk laporan hibah pada 14 ini, sejak tahun... Eh, sejak pada 10 ya. Sejak pada 10 ketika oh, sebentar, sejak pada 11. Nah, itu kami sudah um, meminta para grantis itu untuk membuat laporan secara um, membuat mengumpulkan laporannya secara online. Jadi soft file ya. Jadi laporan berupa laporan soft file itu diunggah di SIM Spada gitu. Nah, kemudian untuk kriteria hibas pada 14 untuk kriteria secara lengkap itu sebenarnya bisa dilihat di rubriknya nanti Bapak Ibu. Jadi rubrik itu bisa menjadi panduan Bapak Ibu untuk mengecek kelengkapan uh, mata kuliah Bapak Ibu di MyClass. Nah, rubrik rubrik maupun panduan pada 14 ini sudah di sudah bisa di-download di, -download di laman websitenya LPP di lpp.umj.ac.id di bagian sepada. Nah di bagian uh, di beranda itu Bapak Ibu bisa lihat ada sepada, kemudian ada lambang infinity yaitu ya, untuk melam, untuk merepresentasi hibah mux, kemudian satunya lagi. Nah yang panduan sepada 14 bisa dilihat di bagian sepada, kemudian panduan mux juga bisa dilihat dan di download di bagian mux begitu. Nah, tetapi untuk highlightnya, um, highlight-nya nah, yang pertama adalah untuk mata kuliah yang diajukan di Hibas pada 14 itu memuat materi mata kuliah secara utuh untuk satu semester sesuai dengan beban SKS mata kuliah dan capaian pembelajarannya. Jadi secara utuh maksudnya adalah tidak hanya untuk mata untuk materi-materi atau bahan-bahan yang dilakukan secara online, tetapi baik yang dilaksanakan secara online maupun secara offline itu ada semua di My Class sehingga kapanpun mahasiswa itu bisa mengecek begitu bapak ibu. Jadi secara utuh baik yang dilakukan offline dan online. Ketika bapak ibu misalnya menjelaskan materi tertentu di kelas, nah itu bisa juga materinya diupload di, di uh, My Class. sehingga, walaupun misalnya ada mahasiswa yang tidak bisa hadir pada hari itu uh, dia tetap bisa mendownload materinya di My Class sehingga tidak ketinggalan meskipun mungkin uh, tidak sama dengan teman-temannya yang masuk karena mendengarkan penjelasan bapak ibu tetapi untuk setidaknya dia tahu materi apa yang tadi disampaikan oleh bapak ibu sehingga uh, harapannya semua mahasiswa itu paham apa yang harus dipelajari begitu. Kemudian tema atau bidang mata kuliah berkaitan dengan keilmuan masing-masing pengusul. Insyaallah kalau karena ini harus wajib mata kuliah yang diampu insya Allah sesuai dengan bidang mata bidang keilmuan masing-masing ya. Kemudian desain matkul yang disusun di MyClass harus sesuai dengan rubrik pada 14. Nah, ini mohon perhatiannya untuk senantiasa melihat atau mengecek di rubrik pada 14 supaya halaman my class laman my class bapak ibu itu memang sudah sesuai dengan rubrik pada 14. Kemudian bapak ibu bisa memanfaatkan beragam format materi ajar yang diproduksi sendiri, bisa berupa ppt, dokumen, dokumen berbentuk words atau pdf. Kemudian bisa video pembelajaran tadi, sekreatif mungkin bapak ibu bisa. Jadi tidak hanya Tadi seperti yang disampaikan Prof Sukanta kalau bisa tidak hanya PPT kemudian Bapak Ibu menjelaskan dengan PPT tersebut gitu ya. Bisa juga dengan model yang lain yang nanti bisa dikembangkan. Kemudian bisa berbentuk blog juga. Nah untuk uh, pem pelaksanaan pembelajaran di myclass itu sebisa mungkin juga memuat interaksi Bapak Ibu untuk meningkatkan engagement uh, dengan mahasiswa. Begitu. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat forum diskusi di MyClass. Nah itu setidaknya ada interaksi di situ. Bisa interaksi antara ma antar mahasiswa atau mahasiswa dengan Bapak Ibu selaku dosen pengampu. Kemudian untuk assessment juga apa namanya bisa dilaksanakan melalui MyClass ataupun bisa juga karena sekarang sudah sudah tidak ada hambatan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara offline, ya. Nah, assessment bisa dilaksanakan di uh, kelas, Bapak Ibu. Nah, untuk mungkin sekarang banyak yang khawatir tentang penggunaan AI di kelas, ya. Nah, itu assessmentnya bisa dilakukan di kelas untuk menghindari hal-hal uh, yang tidak diinginkan, tetapi tetap saja assessment itu ada di MyClass dan nilainya diberikan di MyClass sehingga transparan. Begitu, jadi mahasiswa. Tahu oh nilai nilai saya untuk assessment ini adalah segini dan ketika mungkin nanti ada mahasiswa yang membutuhkan remedi karena nilainya tidak memenuhi standar bisa apa namanya mengajukan mungkin bertanya apakah bisa ada remedi atau tidak gitu nah karena harapannya bahwa mahasiswa itu bisa mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah bapak ibu tentukan di awal begitu. Kemudian berikut ini adalah uh, timeline hibah Spada 14 Bapak Ibu. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi. Selanjutnya uh, pendaftaran itu sudah kami buka di SIM Spada. Jadi Bapak Ibu bisa ke SIM ke spada ID. kemudian bisa mencoba mendaftar dari situ dengan apa? memilih mata kuliah yang belum di, belum pernah diajukan di hibas pada sebelumnya. Kemudian seleksi ini pendaftaran kami buka sampai tanggal 5 Oktober. Kemudian kenapa sampai 5 Oktober? Karena asumsi kami bahwa sekarang ini mata kuliah eh, perkuliahan sudah mulai. Ya sudah sudah jalan ada yang sudah mulai, ada yang belum ya. Jadi bagi yang sudah mulai itu sebenarnya sudah dari tanggal 17 itu sudah mulai, uh, tapi ada yang uh, diundur sehingga belum mulai. Tetapi untuk tanggal 5 Oktober uh, mestinya sudah dimulai begitu ya, sehingga um, harapannya my classes sudah ready sebelum mata kuliah di, apa, pembelajaran dimulai dan sudah siap untuk diajukan di hibas pada 14 ini. Kemudian selanjutnya seleksi akan kami lakukan tanggal 7 sampai 11 Oktober. Dan um, insya Allah diumumkan, oh mohon maaf ini sepertinya belum saya ganti. Nanti saya ganti, uh, sebentar pengumumannya itu ada di tanggal, nanti Bapak Ibu. pengumuman 14 Oktober. Jadi tanggal 11 itu uh, sudah dilakukan dilakukan evaluasi atau seleksi oleh tim SPADA, kemudian kami plenokan, baru tanggal 14 itu kami umumkan. Kemudian pelaksanaannya ini sepanjang semester ini, Bapak-Ibu, jadi mulai uh, sebenarnya mulai tanggal 30, 30 September ini yang baik yang belum dan yang sudah nantinya tanggal 30 sudah mulai perkuliahan kemudian sampai 31 Januari 2025 di akhir semester gasal. Nah, untuk SPTL-nya karena diumumkan tanggal 14 kami buka dari tanggal 14 sampai dengan 19. Untuk format SPTL-nya itu sudah ada di panduan juga. Kemudian dan bisa di-download dari LPP, website LPP. Kemudian setelah SPTL nanti kami akan transfer dana 30% setelah dananya turun, Bapak Ibu nih. Kemudian selanjutnya monitoring tengah semester itu akan Insya Allah dilakukan tanggal 1 sampai 8 November diikuti oleh workshop pada seperti biasanya. Yang Insya Allah tanggal 9 November semoga tidak ada perubahan. Kemudian di akhir semester 8 sampai 15 Februari evaluasi akhir diumumkan tanggal 17, laporan akhir 17 sampai 22. Setelah laporan akhir, insya Allah semoga harapannya 100% lolos ke transfer dana yang 70%. Baik, nah tadi sudah dispil bahwa akan ada yang baru gitu ya. Tadi Bu Eni sudah menyebutkan ada yang baru di sepada. Mungkin mungkin ada baru bagi sebagian dosen mungkin sudah pernah digunakan oleh dosen Nah nanti um, ini saya sampaikan sedikit kemudian nanti lebih detailnya mungkin akan diterangkan oleh Mas Marif Ma baik Nah yang baru yang kami masukkan ke dalam rubrik uh, sepada 14 ini adalah dua fitur ada dua fitur tapi boleh pilih satu dari dua fitur tersebut bapak ibu nah fitur ini masuk ke dalam aktivitas fitur aktivitas di my class yang pertama adalah workshop yang kedua lesson mungkin ada yang sudah pernah menggunakan bapak ibu oh ya tapi saya tidak bisa lihat nih nah oke okay. baik Um, mungkin ada yang sudah menggunakan. nah uh, workshop ini sebenarnya kalau di PBI itu ada beberapa dosen yang sudah menggunakan. nah kalau yang lesson ini saya kurang kurang tahu apakah sudah digunakan atau belum. tapi sebenarnya apa sih workshop sama lesson ini? nah workshop ini sebenarnya adalah um, aktivitas pembelajaran kolaboratif bapak ibu. nah ini memungkinkan penilaian oleh sesama atau kita sebut peer assessment. Jadi kita bisa meminta mahasiswa itu untuk mengecek pekerjaan temannya. Nah ini jadi uh, tidak langsung dosennya yang ngecek, tapi temannya dulu yang ngecek gitu. Kemudian nanti bisa terakhirnya kita yang cek juga. Nah dalam workshop mahasiswa dapat uh, mengupload tugas. Kemudian dinilai oleh teman sekelasnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh dosen. Tetap kita kasih rubriknya, kriteria untuk penilaiannya apa saja yang harus dinilai. Kemudian proses workshop ini terdiri dari beberapa fase, yaitu: pertama, tentu saja setting penyiapan gitu oleh dosen, termasuk menyiapkan rubriknya, Bapak Ibu. Jadi, apa saja sih yang perlu dinilai untuk tugas ini? Kemudian mahasiswa akan mengumpulkan tugas. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa set uh, peer assessment-nya seperti apa? Apakah satu mahasiswa itu mengecek punya temen, satu temannya atau dua teman yang lain juga bisa? Gitu. Jadi uh, saat nanti akan saling cek. Nah setelah di setting, misalnya satu mahasiswa akan ngecek punya temannya satu saja. Kemudian setelah setelah mereka mengumpulkan tugas, kita bisa lanjut ke peer assessment dan itu tinggal klik gitu Pak, Bapak Ibu. Kemudian setelah mereka melakukan peer assessment di apa di apa dilakukan secara online di MyClass. Nah, kemudian nanti bisa jadi mereka meng, apa bisa kita minta untuk melakukan perbaikan, kemudian mengumpulkan kembali, kemudian baru ada terakhir perhitungan nilai akhirnya, jadi dikoreksi lagi oleh bapak ibu, gitu bisa. Kemudian uh, ini, kalau menurut saya karena ini mereka berproses tidak hanya mengerjakan tugasnya, gitu ya bapak ibu. Mereka berproses mengerjakan tugasnya, juga mencoba menganalisa hasil kerja, hasil pekerjaan temannya, sehingga ini bisa berguna untuk mengembangkan kemampuan analitis dan kritis siswa terhadap pekerjaan teman-temannya, dan itu akan membantu uh, kemampuan dia juga pengetahuan dia juga tentang tugas tersebut. Nah, kalau untuk lesson, lesson ini sebenarnya akan sangat cocok untuk differentiated learning, Bapak Ibu. Jadi um, sesuai gitu sebenarnya dengan spiritnya OBE gitu. Nah, alat pembelajaran ini lesson ini adalah alat pembelajaran interaktif yang memungkinkan dosen untuk membuat materi yang bercabang sesuai dengan respon atau pilihan mahasiswa bisa juga uh, tidak bercabang tapi bisa juga bercabang nah yang bercabang ini uh, apa namanya sesuai dengan mungkin sesuai dengan jawaban sebelumnya gitu respon sebelumnya apa sehingga nanti lanjutannya adalah ke a atau ke b begitu jadi mirip dengan struktur cerita bercabang gitu bisa secara berurutan bisa bercabang nah selain seperti itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk remediasi. Jadi misalnya Bapak Ibu kasih materi, kemudian nanti ada ada beberapa pertanyaan untuk mengecek pemahaman siswa terhadap materi tersebut begitu. Nah, bagi yang sudah sudah bagus, sudah paham, berarti nanti akan lanjut ke materi selanjutnya. Tapi yang belum itu mungkin akan ada tambahan materi yang Bapak Ibu berikan kemudian diujikan lagi sudah jika sudah um, apa namanya jika sudah ses, mencapai uh, apa standarnya yang bapak ibu sudah tentukan baru bisa lanjut ke materi selanjutnya seperti itu jadi intinya uh, seperti itu bapak ibu nah nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh mas ma'arif gitu nah itu tadi tentang hibah pada 14 Bapak Ibu. Selanjutnya eh, yang kedua adalah hibah MOOCs. Nah, yang hibah video pembelajaran ini juga hampir sama dengan semester sebelumnya yaitu pengusul adalah dosen tetap UMY. Kemudian hibah ini merupakan hibah kompetisi dan eh, terbuka luas untuk seluruh dosen tetap UMY untuk mata kuliah semester gasal tahun akademik 2024-2025. Nah, dosen yang sedang mengajukan hibah pembelajaran MOOCs atau video pembelajaran tidak boleh mengajukan hibah pada 14 untuk mata kuliah yang sama, tapi boleh jika mata kuliahnya berbeda. Nah, topik, nah topik yang diambil untuk hibah MOOCs ini bisa dari semua disiplin ilmu dan semua program studi yang diambilkan dari Mata kuliah yang sudah menggunakan OBE, nah ini bapak ibu, ini yang baru karena spirit kita adalah supaya sim OBE itu tersetting lebih cepat, sehingga untuk hibah MOOC ini juga eh, salah satu syaratnya adalah sudah ada RPS OBE-nya dan sim OBE-nya juga sudah disetting begitu, sehingga nanti RPS-nya silahkan diupload di, di MyClass dan juga di sim OBE dan setting setting bobot CPMK dan bobot aktivitasnya itu juga sudah dilakukan di SIM OBE kemudian topik yang diajukan di hibah video pembelajaran UMY ini um, tidak berasal dari mata kuliah yang sedang diajukan di pada 14 oleh dosen yang sama kemudian nah ini, topik video pembelajaran itu merupakan bagian dari satu mata kuliah Nah, bisa bisa misalnya satu CPMK pada mata kuliah tersebut. Gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk produksi, produksi video pembelajaran itu dilakukan bersama tim produksi di LPP. Itu di mana um, LPP dan tim MOOCs itu akan mengawal kualitas konten dan juga kualitas video pembelajaran. Semua produ semua produksi video itu dilaksanakan di studio LPP. Nah, mungkin bagi yang belum tahu studio LPP itu ada di Gedung Siti Walidah, lantai dasar. Di seberang atau di depannya oh, Gedung FIK. FIK 3. Nah, gedung FIK 3. Uh, di seberang pengajaran PowerTech. Itu. Nah, tadi sudah saya singgung sebenarnya untuk poin pentingnya. Jadi yang pertama, eh, Bapak Ibu membuat lima buah PPT lengkap dengan narasi dan RPS OBE yang diupload di My Class dan juga di SIM OBE tadi ya, Bapak Ibu. Kemudian di mana di My Classnya? Nah, Bapak Ibu ketika di My Class, kemudian nanti ke paling bawah Bapak Ibu, kemudian add session. Nah, add session kemudian session tersebut diberi judul Usulan Hibah Video Pembelajaran MUKS UMY Patch 5 semester gasal 2024-2025 kemudian 5 PPT-nya itu di-upload di situ Bapak Ibu nah kemudian yang di-share di, -share di uh, Sims pada ketika mengajukan Hibah Mux ini adalah link My Class-nya jadi tetap link-nya yang di-share adalah link My Class sehingga nanti uh, reviewernya itu bisa masuk ke link ke my classnya cek ada rps-nya atau tidak kemudian up, uh, download ppt-nya bapak ibu mata kuliah yang diajukan uh, sudah melaksanakan obe itu tadi ya jadi dibuktikannya dengan rps yang diunggah kemudian juga setting bobot cpmk dan aktivitas di sim obe gitu jadi cukup sampai di setting Setting bobot CPMK dan aktivitas saja, Bapak Ibu, untuk ini, untuk hibah MUKS. Kalau untuk hibah spada, kan nanti sampai tarik nilai, kemudian sinkronisasi nilai, sehingga muncul jaring laba-labanya. Nah, kalau untuk MOOC ini hanya sampai di setting bobot CPMK dan aktivitas, karena memang jarak apa, pelaksanaannya itu tidak sampai satu semester full okay. tergantung bisa selesainya di akhir semester atau di tengah semester tergantung kecepatan kita nantinya okay, untuk uh, tapi kalau timeline yang kami buat itu Insya Allah tidak sampai akhir semester kemudian melalui hibah ini dosen akan membuat lima buah video pembelajaran dengan durasi masing-masing sekitar 5-10 menit jadi videonya itu jangan terlalu panjang Bapak Ibu. PPT-nya itu jangan terlalu banyak. Jadi kalau dengan template yang sudah kami siapkan yang bisa juga di-download nantinya di uh, di sudah bisa sekarang ya di-download di website LPP di bagian MOOCs itu memang idealnya hanya 1 sampai oh, 5 sampai 10 PPT 5 sampai 10 slides Bapak Ibu dengan asumsi satu slide itu Bapak Ibu menjelaskannya sekitar satu menit begitu. Jadi tidak tidak terlalu panjang. PPT-nya maksimal 10. 10 itu sudah maksimal. Jadi uh, jangan panjang-panjang 16 20 gitu nanti terlalu lama Bapak Ibu. Nanti uh, ketika videonya itu terlalu panjang mungkin mahasiswa tidak melihatnya itu nanti menontonnya itu nggak dari awal sampai akhir gitu. Oke, kemudian PPT dibuat dengan menggunakan template yang sudah disediakan. Nah, ini untuk mempermudah Bapak Ibu, sebenarnya templatenya itu cukup simple supaya tidak terlalu apa tidak terlalu penuh begitu nanti di layar. Jadi cukup simple tanpa banyak eh, gimmicks gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa download penjelasan tentang style video pembelajaran dan ketentuan penentuan narasi, sehingga video yang dibuat itu bisa berdurasi 5-10 menit. Nah, ini bisa dilihat di template praproduksi. Ini juga sudah ada di uh, websitenya LPP. Kemudian, PPT dibuat lengkap dengan narasi untuk dibacakan. Kenapa ada narasinya, Bapak Ibu? Nah, ini untuk uh, mencegah berulang-ulang Bapak Ibu. Kenapa kita minta untuk ada narasinya itu sehingga nanti tinggal baca karena kita ada sudah punya prompter. Jadi kita baca seperti apa namanya? pembaca berita begitu. Jadi di depan kita, kita membaca tetapi tetap uh, melihat ke kamera sehingga tidak akan ter, begitu terlihat seperti orang yang membaca begitu. Nah, itu akan mengurangi potensi take berkali-kali. Sehingga uh, lebih cepat gitu proses pembuatan videonya. Oke. Okay. Nah, jadi proses pelaksanaan untuk hibah MOOCs ini adalah pertama, Bapak Ibu pilih mata kuliahnya, kemudian bahan kajiannya apa yang mau dijadikan topik untuk MOOCs tersebut, kemudian Bapak Ibu menyiapkan PPT serta skripnya atau tadi uh, scriptnya skripnya ya. Kemudian diunggah di laman MyClass Bapak Ibu, di bagian akhir ditulis tadi uh, apa tadi hibah tadi yang seperti yang tadi yang bapak ibu kemudian link my classnya itu di uh, dikopikan atau dipastekan di atau di paste kan di tim ob uh, sims pada bagian pengajuan muk hibah MUKS. nah nanti uh, setelah direview dan dinyatakan lolos kemudian Bapak-Ibu akan melaksanakan proses syuting yang difasilitasi oleh tim MUKS UMY Setelah selesai syuting, kemudian lanjut ke proses pengajuan haki oleh tim LPP. Nah, setelah itu, baru uh, hibah, dana hibahnya kami cairkan, gitu. Setelah proses pengajuan hakinya uh, selesai. Gitu, Bapak-Ibu. Nah, untuk hibah mux ini nanti ada ada beberapa consideration ya itu akhirnya <tuh> untuk hibah mux semester gasal ini <tuh> kami targetkan mohon maaf kami targetkan untuk 25 gratis Bapak Ibu. Jadi targetnya adalah 125 video pembelajaran dan 25 tim eh, setting mata kuliah di SIM OBE yang sudah tersetting dan 2 125 kaki Gitu. Nah, masing-masing akan mendapatkan 3 juta dipotong pajak. Gitu. Nah, ini 25 gratis ini untuk semester gasal ini Bapak Ibu. Nanti kita akan buka lagi kami akan buka lagi di semester genap untuk 25 gratis lagi supaya distribusinya um, lebih apa lebih baik gitu ya. Jadi ada yang untuk mata kuliah semester gasal dan ada yang untuk mata kuliah semester genap. Kalau sebelumnya kemarin itu proses pendaftarannya ada di semester gasal tapi eh bukan, di semester genap ya. Yang sebelumnya itu hanya di semester genap. Jadi hanya untuk mata kuliah semester genap. Nah, yang ini kita mulai dari semester gasal sehingga ada 25 25 di semester gasal, 25 di semester genap. Jadi total untuk hibah MUKS ini sebenarnya 50, gitu Bapak-Ibu. Oke, nah timelinenya eh, seperti ini Bapak-Ibu untuk sosialisasi kita barangkan, Pendaftarannya lebih panjang, yaitu tanggal 26 September sampai 17 Oktober. Kenapa? Karena pendaftaran ini sudah termasuk eh, Bapak-Ibu menyediakan PPT dan eh, skripnya begitu. Jadi cukup membuat lima buah PPT dengan template yang sudah ada dan diberikan skrip, Bapak Ibu. Ada skripnya, begitu. Kemudian Bapak Ibu unggah di laman myclass tadi, eh. Kemudian seleksinya eh, kami akan lakukan insya Allah tanggal 17 sampai 21. Kemudian kita umumkan tanggal 22, SPTL 22 sampai 26 Oktober. Kemudian produksi video pembelajarannya kita akan laksanakan uh, di bulan November, jadi dari tanggal 4-30 November. gitu. Nah, setelah itu, um, ini hampir saling bersamaan, gitu, ya. jadi kalau sudah ada beberapa yang syuting, nah, itu kita akan uh, ajukan hakinya karena proses pengajuan hakinya ini, kalau kalau dikumpulkan banyak, begitu nanti akan lumayan lama, gitu. Sehingga, jadi karena banyak itu tadi menumpuk. Nah, sehingga sedikit demi sedikit kita akan ajukan ke LRI sehingga mempermudah juga untuk staf LRI tidak terlalu kewogen gitu ya kalau langsung banyak gitu. Jadi mulai tanggal 10 November sampai tanggal 7 Desember ini kami uh, merencanakan untuk pengajuan hakinya. Begitu. Nah, ini uh, untuk Mux ini sama ya, Bapak Ibu, tetap diajukannya di SIMs. Pada begitu eh, demikian, dari saya terima kasih. Mungkin nanti, kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusikan bersama, tetapi mungkin eh, kita lanjutkan dulu, gitu ya. Saya kembalikan ke Bu N ataupun Bu uh, N, ya, Bu Mariska yang sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan apa ya, aturan-aturan ataupun cara-cara pengajuan untuk hibah pada 14 maupun hibah mux yang kelima. Baik, kita lanjutkan sekalian ya Bapak-Ibu. Nanti pertanyaannya, diskusinya setelah Mas Ma'arif untuk menjelaskan dua hal yang baru gitu ya. Yang baru yaitu kaitannya dengan lesson dan workshop. Meskipun ini mungkin baru apa ya pengenalan sepintas karena nanti pada tadi sudah dijelaskan pada bulan November kalau nggak salah itu akan ada grantis ya yang sudah mendapatkan ada kegiatan workshop di mana di situ tentunya akan lebih bisa lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian praktek nanti ada pendamping dan seterusnya. Monggo kepada Mas Ma'arif disilahkan untuk menyampaikan terkait dengan Uh, lesson ya dan workshop. Monggo Mas Mari. Eh uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Ini mungkin yang agak baru di uh, pada sekarang ya, pada 14 itu berupa mat activity lesson dan uh, workshop. Kita nanti akan uh, milih salah satu, apakah menggunakan lesson atau workshop. Uh, saya izin share screen bentar search screen eh hmm. okay, baik Bapak Ibu. Jadi untuk uh, yang pertama ada lesson. Lesson itu uh, nah lesson itu nanti ada namanya aduh. jadi nanti ada namanya pembelajaran adaptif seperti yang disampaikan Bu Mariska tadi. Dan nanti di bagian lesson itu nanti akan bisa kita atur. Maksudnya itu akan membuka urutan dari materi yang kita sampaikan misalnya dari materi satu kemudian dia buka materi dua materi tiga kemudian selesai ini yang paling sederhana kemudian nanti kalau ada tambahan misalnya bahwa ibu ingin uh, menambahkan kuis di antara materi itu uh, itu uh, misalnya ini ya tadi setelah materi itu bisa dari materi dua balik lagi bisa milih ke materi satu atau dari materi tiga nanti bisa ke balik materi 2 dan materi satu juga misalnya mahasiswa kita setting seperti itu di pembelajaran kita nah ada juga tipe kedua yang sederhana jadi di, setelah ada materi kemudian ada kuis jadi ada materi satu kemudian mahasiswa diminta untuk mengerjakan kuis. Nah, di dalam kuis itu dia harus menjawab eh, pertanyaan Kemudian di situ jika jawaban dia itu benar, maka dia boleh lanjut ke materi dua. Otomatis ya ini. Berarti otomatis kalau dia menjawab benar di kuis itu, jawabannya benar, maka dia bisa lanjut ke materi dua. Tetapi kalau jawabannya salah, maka dia otomatis dikembalikan lagi ke materi satu. Karena jawabannya kuis dia salah, dia akan otomatis diminta untuk membaca lagi atau memperhatikan lagi di mempelajari di materi 1. Baru kemudian mengerjakan kuis, jika benar ke materi 2. Dan selanjutnya juga dari materi 2, maaf ini ada kuis 2. Kalau jawaban benar maka di lesson itu otomatis sudah selesai. Kalau jawaban salah maka dia akan diminta untuk mempelajari lagi di materi 2. Baru mengerjakan kuis, kalau benar, baru selesai lesson itu. Baik, Bapak-Ibu, untuk sedikit prakteknya. Untuk prakteknya, saya di kuliah daring ya, kuliah daring lagi. Di bagian workshop and lesson. Oke, kita tunggu. Nah, di lesson itu, kalau untuk menambahkan lesson, itu sama seperti kita menambahkan activity atau materi itu ya. Di sini ada add activity and or resource. Kita klik di activity or resource. maaf ini agak lambat internetnya. Jadi tidak di UMI, baru di RSGM. Tadi ada workshop juga. Nah ini. Di sini kemudian kita pilih di sini adalah lesson, lesson. Nah, nama lessonnya apa di sini? Lessonnya itu, uh, di sini bisa topik di mata kuliah kita. Misalnya, saya ingin menulis tentang uh, organisasi muhammadiyah, tentang kemudian organisasi muhammadiyah. Iya, yeah. lessonnya tentang organisasi muhammadiyah. Nah, di sini ada pilihan-pilihan seperti yang kalau kita membuat activity ada appearance nanti ada progress bar-nya mau ditampilkan atau tidak atau kemudian menunya ditampilkan atau tidak secara default adalah no kalau ingin menampilkan progress bar boleh dipilih yes atau di menu juga yes atau no juga boleh untuk availability kita lihat lesson itu bisa dilihat atau di dikerjakan mulai kapan? Misalnya mulai hari ini, tanggal 26 September, jam sekarang misalnya jam 14, sampai deadline-nya silahkan aja, tidak harus ya, tidak harus tidak harus kita batasi. Untuk flow control-nya, nah ini ada maximum number of time equation, ini bisa opsional ya, ini kalau satu kali, nanti kalau ini berpengaruh pada waktu quiz, kuisnya itu mahasiswa bisa men menjawab berapa kali untuk mendapatkan nilai yang yang benar. Kalau misalnya dia uh, hanya satu kali, padahal dia nanti kalau salah kan harus kembali ke materi ulang. Nah kesempatan yang kedua dia nilainya akan nol. Tapi kalau kita tambahkan uh, tambahkan temnya ini, uh, temnya misalnya 10 berarti dia punya kesempatan 10 untuk menjawab benar dan ada nilainya. Seperti itu. Kalau cuma satu, tadi meskipun kesempatan kedua tadi diberikan, maka nilai dari kuis tadi akan nol. Seperti itu Bapak Ibu, kalau ada kuisnya. Untuk grade sama ya, maksimum 100. Kemudian untuk yang lain yang jangan sampai lupa kita adalah di uh, activity completion. Activity completion seperti biasa ya supaya nanti bisa dideteksi apakah mahasiswa itu sudah menyelesaikan lesson itu eh, dipilih pada bagian show activity as complete when condition are met. Nah ini berarti mahasiswa eh, dianggap sudah selesai kalau tidak hanya melihat ya kalau ini kan kalau ini kan required view. Nah jadi yang dianggap sudah selesai itu kalau sudah eh, selesai melakukan di lesson itu sampai selesai sampai di end ini. Yang lainnya tidak ada pilihan lain. Kemudian kita simpan atau bisa save and display, bisa save to return to course. Hmm. Nih. bisnis ada organisasi Muhammadiyah. Nanti untuk Uh, simbolnya lesson itu uh, kayak kotak-kotak struktur itu ya, Bapak Ibu. Di sini harusnya keluar, harusnya. Untuk men-setting eh uh, di sini di bagian untuk menambahkan konten dan atau materi tadi dan menambahkan kuis itu kita masuk di sini. Kita klik di sini di organisasi Muhammadiyah atau di bagian yang kita berikan Bentar kok agak error ini nah ini di sini ada beberapa pilihan ya tapi untuk bapak ibu sementara kita hanya menggunakan yang uh, dua di bawah ini menambahkan konten dan menambahkan uh, question menambahkan untuk quiz ini untuk menambahkan konten uh, kita klik pada bagian add content page ini nah ini untuk page title misalnya materi satu ya materi satu e, mungkin berisi tentang biografi pendiri Muhammadiyah, misalnya ini di sini adalah titlenya kemudian isi page kontennya itu adalah nah isinya isinya dari biografi ini misalnya saya sudah punya ini ya Isinya ya, copy aja, copy, kemudian saya paste di sini. Nah, ini bisa kita uh, kita setting, ya, Bapak Ibu. Ya, misalnya kalau uh, biar bagus, misalnya ini dikasih diberikan spasi, misalnya kemudian di sini ada spasi, atau misalnya kok ingin. Ditambahin judul misalnya. Nah ini seperti waktu kita men-setting di Microsoft Word. Bapak Ibu. Ini ya. Seperti ini. Nah ini ingin di... Nanti kalau seperti ditambahkan gambar juga pilih-pilih seperti waktu kita menambahkan waktu di kelas bagian general itu Bapak ibu. Nah kemudian ini yang penting di sini konten satu ini ya konten satu ini adalah eh, kemana kalau kalau setelah materi ini mau diarahkan kemana masa itu setelah membaca materi misalnya setelah membaca materi kita menambahkan kuis supaya nanti setelah mahasiswa selesai materi bisa mengarahkan ke kuis. Ini akan muncul di halaman halaman konten ini, halaman konten ini. Ada tombol namanya kuis 1. Ada tombol namanya kuis 1. Nah, kuis 1 itu nanti akan diarahkan ke mana? Diarahkan misalnya eh, ke arah yang materi selanjutnya atau halaman selanjutnya. Berarti kita arahkan ke next page ini bapak ibu. Nah nanti misalnya kalau ada yang lain konten dua dan seterusnya itu bisa kita tambahkan tombol ini namanya konten satu dan dua itu tombol ke arah mana akan diarahkan mahasiswa itu. <tuh> Baik kita kemudian satu dulu ya kita simpan page ini. Nah nih di sini di sini sudah ada satu halaman ini namanya satu halaman halaman namanya punya konten di sini. Kalau kita klik di bagian konten itu ada ada tombol next page di sini. Kalau kita ini namanya ada satu tombol berarti di materi itu. Kalau kita lihat di sini di preview ya. Uh, di sebelah bawah ada tombol. Nah, ini yang kita di bagian konten satu tadi akan muncul di sini. Tapi kalau kita klik di sini harusnya belum bisa karena kita belum punya halaman selanjutnya kita tambahkan halaman selanjutnya misalnya halaman dari ini untuk menambahkan halaman di bagian action ini kita tambahkan misalnya pertanyaan add a question page ini sama seperti waktu kita menambahkan quiz tipenya apa tipe pertanyaannya misalnya uh, pilihan ganda atau multiple choice kita tambahkan Add question page. Nah ini bisa kita tampil, kita berikan berikan uh, title berikan judul halamannya misalnya kuis satu. Nah untuk page kontennya ini ini kita tuliskan kalau ini uh, berupa kuis maka ini Pertanyaannya, pertanyaan apa? Misalnya, pada usia berapa, Muhammad Darwis menunaikan ibadah haji? Ini ya, nah, pertanyaan pertama, eh, pilihan jawaban yang pertama, misalnya lima belas tahun. Nah, ini misalnya responnya, apa kalau dia pilih lima belas tahun? Oh, misalnya, eh, Anda benar, silahkan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini jamnya berarti dia meloncat begitu dia benar, otomatis akan melanjutkan ke page selanjutnya. Berarti nanti kalau kita buat page yang ada di bawahnya, otomatis dia kalau benar, nah ini akan menuju ke page yang ada di bawah nanti, yang tadi di depan tadi. Kemudian kalau jawaban yang kedua, misalnya salah, itu berarti harus kembali ke... Halaman selanjutnya bisa dibeli di previous page. Atau karena tadi halaman sebelumnya itu ada namanya, ada judulnya, ini ada di sini. Juga bisa. Berarti harus membaca di materi ini. Boleh di ini ya, karena dia halaman selanjutnya itu materi biografi dari rumah media ini. Bisa juga pilih di previous page. Karena tadi yang sebelum pertanyaan ini kan masuknya ke materi ini tadi. Seperti itu Bapak-Ibu. Berarti previous page juga boleh. Kemudian, ini ada responnya. Responnya apa? Kalau salah, responnya itu nanti. Maaf, Anda salah. Silahkan pelajari lagi, seperti itu. Kemudian, dilanjutkan lagi untuk jawaban selanjutnya misalnya 17 tahun responnya sama kemudian dia kalau salah tadi, kalau jawab 17 tahun, dia diarahkan ke halaman sebelumnya misalnya ini 25 tahun oh ini eh, responnya juga salah, misalnya kita ke previous page, misalnya dan seterusnya. Misalnya juga ini eh, 30 tahun. Responnya ini ke register speed. Seperti itu Bapak-Ibu. Kita simpan. Nah ini. Nah ini kan sudah ada ya. Kalau dia benar. Ini next speed Kalau dia salah. Ya, kalau dia menjawab A tadi, dia ke next page. Kalau dia menjawab B, previous page. Kemudian previous page, previous page seperti itu. Kalau yang salah, nah ini kita tambahkan lagi. Berarti yang materi kedua kan, setelah quiz satu, setelah kuis satu dia materi kedua. Berarti kita tambahkan konten, tambahkan konten, berarti materi dua. antara dua misalnya organisasi Muhammadiyah. Ini Bapak Ibu. Nah, ini misalnya tidak berupa tulisan. Kita ingin menambahkan berupa video yang sudah terupload di YouTube. Berarti misalnya silahkan silahkan mempelajari video ini. Nah, karena saya sudah punya di YouTube, untuk menambahkan di YouTube itu caranya seperti ini, Bapak Ibu. Paling mudah di sini di sebelah di bawah ini bawah ini itu ada bagikan, bagikan, kemudian di sini ada sematkan nih ya, sematkan, kemudian kita di sebelah kanan ini ada salin, kemudian di sini, nah ini tidak langsung kita copy di sini bapak ibu, tidak tidak langsung kita hapus di sini, kita buka sama tadi yang logonya tadi ya, uh, sorry agak lambat, nah ini logonya sama ya kayak di ini ya. Waktu sematkan tadi, ya. Kalau kita perhatikan tadi, bagikan, kemudian ini sama, ya. Nah, ini kita salin. Nah, ini kita di bagian ini, kita klik tadi. Nah, di sini, di bawahnya tulisan ini, ya, yang ada. Ini kita paste di sini, kemudian kita update di sini. Materi videonya, kemudian. Nah, untuk tombolnya, deskripsinya, berarti kalau setelah ini bisa melanjutkan ke quiz 2. Boleh ya, ini ada tombol quiz 2. Berarti kalau quiz 2 itu berarti di bagian next page nanti. Atau balik lagi. Kalau begini, oh, saya ingin balik lagi untuk materi pertama. Berarti kita ke materi pertama misalnya. Materi pertama itu kemana? Materi pertama itu berarti di biografi tadi. Jamnya kemana? Ke materi biografi. Seperti itu. Atau di sini boleh deskripsinya dituliskan biografi pendiri media. Nah, di sini itu ini yang di bagian description ini itu nanti akan berubah menjadi tombol di bagian halaman. Berarti di sini ada dua tombol, tombol untuk menuju ke kuis dua atau satunya tombol untuk kembali ke eh, materi ini. Kemudian kalau sudah kita simpan, nah seperti itu bapak ibu. Berarti kita sudah punya. Dua 3 ya ini ada 3 page berupa konten kemudian kuis kemudian konten. Kemudian kita tambahkan kuis satu lagi. Kuis kedua misalnya. Nah, ini kuis kedua ini saya duplikat aja. Saya duplikat aja, kemudian saya pindahkan ke bawah. Ini kuis 1 nanti saya ganti menjadi kuis 2. Move to sini ya kita edit ya quiz 2 nya quiz 2 Misalnya hmm. pertanyaannya berdirinya Muhammadiyah dilandasi dengan kajian dalam, dalam terutama ayat. misalnya seperti jawaban pertama surat 104 Nah, kalau benar berarti responnya tetap ya. Jamnya berarti berarti sudah selesai misalnya end of lesson Berarti kalau sudah menjawab benar ini, otomatis mahasiswa itu sudah selesai di lesson ini. Kalau dia jawabannya salah, nah, misalnya Al-Ma'un. Nah ini di previous page. Answer 3 answer, answer misalnya Al-Baqarah 204. Kemudian di sini jawaban lainnya, ini ya, jamnya juga jangan lupa. Karena tadi, karena tadi saya copy, jadi otomatis balik ke halaman selanjutnya sebelumnya. Responnya juga sama. Nah, kelas. Kemudian untuk answer kelima adalah Al-Fatihah. Kemudian kita simpan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ya kalau kita kalau kita perhatikan ini kita sudah punya empat, eh, empat halaman, halaman dua konten dan dua quiz. Nah, ini dia ini adalah tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya seperti itu. Untuk percobaannya bisa kita coba di sini ya. Saya misalnya eh, sebagai sebagai siswa, sebagai mahasiswa untuk mencobanya bisa diklik di sini ya. Bagus. Di bagian nama kita di sini ada switch role to switch role to sebagai student nah ini sebentar kalau di workshop lesson dulu. Nah ini organisasi dia ini ini sebagai mahasiswa nah ini adalah materinya nah ini kalau sudah membaca materi dia ada di mengerjakan kuis satu nah ini misalnya eh, pertanyaannya ini ya dia harus jawab misalnya eh, berapa usia Muhammad Darwis ini eh, saat jiraji kalau dua bulan salah kalau dua bulan itu teman saya si torik itu kayaknya 15 tahun ya tadi eh, kita coba dulu kalau ini salah ya It's salah berarti kalau kita submit Nah, responnya adalah Anda salah. Silahkan baca materinya. Jawabannya dua bulan ini. Kalau kita continue, dia harus baca dulu, baca lagi. Diminta kita dia membaca lagi. Baru bisa menjawab quiz lagi. Nah ini, <tuh> kalau dia salah lagi, balik lagi ke quiz eh, ke materi sebelumnya. Tapi kalau dia benar. 15 tahun misalnya di submit. Nah. Nah ini langsung nah, karena tadi kita pilihnya satu, maka dia tidak nilainya nol karena jawaban pertama salah. Maka kita continue. Nih. Nah ini kemudian ke organisasi Muhammadiyah, materi kedua. Organisasi Muhammadiyah ini. Karena jawabannya benar. Nah ini kalau dia pengen ke Uh, materi sebelumnya dia seperti yang kita kita buat tadi ya ada dua tombol di bagian konten materi dua maka dia bisa balik lagi ke biografi ini atau kalau mau melanjutkan ke kuis dua itu kuis dua misalnya uh, jawabannya ini kita submit nah ini dia benar anda benar karena ada kesempatan satu langsung benar ya responnya Anda benar. Silahkan ke selanjutnya. Kalau kita continue, karena setelah continue kan N ya. Tadi setelah continue karena selesai berarti end lesson. Berarti otomatis dia selesai di lesson tersebut. Tuh, <tuh> Kalau kita lihat gridnya. Nah ini. Ada salah satu karena tadi yang pertama tadi menjawabnya salah, maka nilainya 50 karena ada dua pertanyaan itu oke okay. itu yang uh, tentang lesson <tuh> kemudian untuk workshop untuk workshop itu seperti yang disampaikan Bu sekali tadi itu adalah untuk peer review peer review berarti temannya itu bisa uh, memberi nilai ke teman yang lain seperti itu Bapak itu sama seperti tadi ya, oh, saya masih ke student, berarti saya balik lagi ke normal rule. Ini ya, supaya menambahkan. Nah, untuk menambahkan dari workshop, sampah, terharus. turn editing on. Kemudian di sini, add activity or resource, di sini ada workshop. Misalnya workshopnya itu tentang tugas. Tugas makalah misalnya. Tugas pembuatan makalah. Nah ini adalah deskripsinya. Misalnya tentang valuing di kampus misalnya. Nah, ini yang di perlu diperhatikan yang pertama adalah grading setting ini. Grading state uh, grading setting ini uh, grading strateginya berupa misalnya kalau secara umum adalah grading nanti bisa dicoba-coba itu ada yang rubrik, ada number of error, ada komen dan lain-lain ya. Tapi secara umum kita menggunakan accumulative grading. <tuh> nah, di sini adalah grade of submission. Grade of submission itu adalah nilai dari eh, tugas dia, tugas mahasiswa tersebut. Misalnya mahasiswa A. Mahasiswa itu me mengerjakan tugas, kemudian akan dinilai oleh oleh temannya, oleh misalnya teman B dan C, nah, teman B dan C itu akan menghasilkan nilai yang pada bagian grade of submission ini, 80 itu adalah eh, bobotnya, bobot dari submissionnya itu, misalnya 100, ya nanti dikonversi kalau 102 dua atau tiga orang menilai dia semuanya 100, maka otomatis dikonversi menjadi 80. Kemudian grade of for assessment adalah di sini adalah Nilai yang didapatkan oleh Mahasiswa itu ketika menilai temannya. Berarti kalau menilai tiga orang temannya, kemungkinan dia akan kalau dia menilai sesuai dengan eh, yang diminta oleh dosen, berarti kalau menilai lima orang, dia otomatis akan mendapatkan nilai 20 ini di sini. Kalau menilainya penuh, menilainya penuh sesuai yang di, eh, di, di setting dari dosennya ini berarti 20 dia otomatis sudah dapat nilai. berarti dia enggak akan dapat nilai 0 ya, karena dia sudah melakukan penilaian ini. Kemudian submission setting sama ya, seperti waktu di assignment ya. Ini dikasih instruksinya. Misalnya Silahkan submit Makalah anda Misalnya ini ya Nah ini tipe submissionnya apa so, Sama seperti waktu di uh, Di assignment itu bisa uh, Online text atau file attachment Kalau misalnya pengen online text ya Di file attachment itu nggak usah dicentang Misalnya seperti itu Atau kalau pengen file attachment ya Bisa dicentang file attachment Atau dua-duanya juga boleh itu Bapak ibu untuk asesmen settingnya, nah instruksinya apa? Instruksinya, berarti silahkan nilai teman anda pekerjaan sesuai yang ditetapkan. Atau format yang ditentukan. Nah ini kan kalau student may access own work kan berarti dia maksud bisa melihat diri sendiri. Tapi kan tidak secara umum kan tidak diperbolehkan ya. Hanya boleh nilai temannya. Kemudian yang nah ini untuk feedback, feedback itu enable optional berarti eh, boleh melakukan eh, boleh melakukan feedback ataupun tidak meluluskan feedbacknya. Tapi kalau pengen masuk eh, temannya itu waktu menilai itu memberikan feedback ya berarti dia harus di sini ya. Tapi kalau nggak memberikan feedback juga nggak masalah pakai ini berarti example submission berarti nggak usah availability. Nah ini, ini juga agak penting bapak ibu. Jadi kapan submit mahasiswa itu atau tugas mahasiswa itu boleh disubmit? Ada waktunya ya. Berarti misalnya waktunya mulai hari ini jam 14 ya sampai misalnya kita berikan lima hari. Berarti kalau lima hari sampai tanggal satu ya satu satu oktober jamnya misalnya dua tiga lima sembilan dua tiga lima sembilan nah kemudian di sini uh, kita centang ya supaya nanti bisa submit uh, bisa melakukan akses kalau sudah selesai datanya ini ya after the yeah, next fase after the submission deadline nah ini di open submit assessmentnya kapan? Berarti kalau bisa diakses itu mulai tanggal 2 misalnya. Tanggal 2. Oktober jam 00. Sampai deadline-nya berarti seminggu ya. Seminggu misalnya ya. Berarti tanggal 3 misalnya. Tanggal 3 23.59 misalnya ini mungkin sama ya, kemudian mode setting dan lain-lain itu sama seperti waktu kita uh, ini setelah selesai akses misalnya kalau uh, setelah akses Kemudian kita simpan. Ah. Ah, uh, oke. Okay. Ah, uh, not whatever. Oke, okay. nanti kita ini aja untuk sementara. Nah, sementara kita download dulu apa yang terjadi nanti. <tuh> Oke, okay, di sini ini kita setting dulu, kita pembuatan maklanya Ini <tuh> instruksinya berarti pada fase ini. setelah fasenya sudah selesai, <tuh> kita coba. Ini masih edit assessment formnya seperti apa. Ini sudah ya, berarti tadi sudah kita setting ya. Nah ini, pembuatan, ini aspek akan dinilai. Kalau kita setting tadi ya, waktu kita back lagi dulu. Nah ini kan masih belum centang hijau ya. Ini masih centang, eh, masih belum hijau, berarti harus ada masalah di sini. Ini berarti belum kita masukkan aspeknya. Misalnya, aspek pertama adalah, misalnya, penilaian tentang bahasa aspek penilaian bahasa yang digunakan digunakan dalam makalah misalnya nah ini untuk maksimum gridnya nya skalanya misalnya 100 ya skalanya 100 Misalnya nanti diberi nilainya oleh temannya 80 atau 90. Nah ini aspek untuk eh, bahasa ini berapa bobotnya. Kemudian aspek kedua, aspek konten. Sesuai konten misalnya. Sama ya, 100 misalnya. bobotnya juga sama. Nah misalnya cuma dua aspek ini ya. Kemudian kalau sudah kita simpan ya, simpan. Kalau mau menambahkan aspek tadi, aspek ketiga dan selanjutnya. Oke, maaf. Save, oh, save yang end close ini, maaf. Save yang save end close. Kalau save continue editing masuk ke sini lagi. Nah, ini. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita kalau kita cek ke switch next fase, kita continue dulu. Nah, ini adalah setup schedule-nya. Berarti ada masalah di setup schedule-nya untuk allocation-nya. Nah ini. nah, ini adalah modelnya apa. Misalnya kita bisa men-setting manual dari penilaian tersebut. Misalnya anak ini menilai siapa-siapa-siapa misalnya ini dinilai oleh siapa ini bisa ketik manual tapi kalau mau dasar schedule penilaian itu bisa dinilai setelah semua submit setelah waktu yang ditentukan submit ya kita berapa review jadi satu mahasiswa itu di review berapa yang satu submission itu dinilai oleh berapa orang, misalnya dinilai oleh dua orang, atau tiga orang, atau lima orang. Kalau sudah, ini kita simpan, ini kita continue. kalau random apa ya sebentar saya agak lupa ini sudah tidak apa-apa berarti kita simpan aja oke okay. kemudian kita kembali lagi ke yang tadi ya nah ini fasenya ini ya nanti tinggal nanti dari uh, mahasiswa kalau sudah eh, uh, ini sudah kita settingnya kemudian baru mahasiswa menilai sendiri seperti itu Tinggal nanti ini karena saya tidak penilaian tadi ya. Seharusnya tadi saya harus menilai contoh menilai harusnya sudah bisa. Mungkin itu dulu Bapak Ibu bisa nanti akan dibuat dulu dari Bapak Ibu kalau misalnya ingin lebih lanjutnya bisa dicoba dulu. Dia nanti kalau kita lanjutkan waktu kita workshop seperti itu. Itu pemersika atau pemersika mau menambahkan silakan. eh okay. uh, terima kasih Mas Marif yang sudah menjelaskan dua hal yang baru ya Bapak Ibu yaitu lesson dan workshop ya ini sepintas memang uh, nanti uh, Bapak Ibu yang uh, bisa lolos nanti tentunya akan mengikuti workshop yang di workshop itu akan dijelaskan kemudian di apa didampingi ya oleh Pendamping dan juga nanti ada penjelasan lagi secara lengkap. Tapi kedua hal yang baru ini memang uh, harus ada, kan? Tetapi belum menjadi syarat untuk tolos, gitu ya. Syarat tolos itu masih yang uh, ada di rubrik, ya. Jadi, kalau yang ini nanti di monef akhir, ya di monef akhir atau monef tengah, nanti monef akhir mungkin nanti kalau belum ada itu, ya boleh jadi jadi nggak lolos jadi seperti itu kalau di awal itu sesuai dengan nubrik kira-kira gambarannya seperti itu baik Bapak Ibu yang berbahagia mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan aturan-aturan uh, ataupun apa uh, dari pada 14 maupun mox yang kelima disilahkan Bapak Ibu Mohon maaf Bu Eni saya sudah sampaikan di chat Oh Bu Prof Indah ya, Jie ya, Bu. dosen lupa apakah mata kuliahnya pernah diajukan atau belum? Mereka sudah beberapa kali ikut tibas pada uh, Nanti mungkin Bu Mariska akan menjelaskan. Uh, sebenarnya bisa di uh, apa sim supada itu kalau misalnya di situ nggak bisa berarti sudah sudah diajukan. Tapi nanti uh, secara teknis akan di dilanjutkan uh, dijelaskan oleh Bu Mariska. Uh, yang lain. Monggo, Bapak Ibu. Selain dari Prof. Indah, apakah ada lagi? Baik, sambil menunggu, monggo Bu Mariska menanggapi dari pertanyaan Prof. Indah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih, Bu Eni, uh, untuk pertanyaan Prof. Indah ini tadi sebenarnya sudah dijawab sama Bu Eni. Okay? Jadi, Bapak Ibu mungkin kadang kita apa lupa ya sudah diajukan atau belum atau mungkin sudah diajukan orang lain atau belum gitu nah itu karena kita sudah pakai SIM Bapak Ibu jadi jangan khawatir nanti tinggal dicek di SIM masing-masing ketika mau mengajukan jika sudah pernah diajukan itu pasti nanti akan ada e, notifikasi bahwa itu sudah pernah diajukan oleh siapa pada pada berapa gitu nah sehingga bisa dan kemudian bisa konfirmasi misalnya kok tertulisnya situ sudah diajukan oleh saya di sepada berapa, tapi ternyata saya nggak merasa gitu, nah mungkin bisa dikonfirmasi ke kami. Tetapi um, insya Allah, uh, kalau secara sistem itu sudah tersistem di SIM sepada, kalau sudah diajukan itu akan ada notifikasi begitu. Nanti kalau yang dan itu tidak bisa lanjut untuk diajukan begitu. Nanti kalau yang belum, nah itu nanti bisa dipilih, kemudian bisa diklik untuk dilanjutkan uh, diajukan untuk sepada eh, untuk spada ataupun MOOC semester gasal ini. Gitu Bapak Ibu. Gitu oke, matemang, uh, Bu ya. Sama -sama. Artinya yang muncul tadi saya kan saya nyoba juga ya yang muncul di situ berarti harus diklik dulu biar tahu ada notif sudah pernah diajukan atau belum ya. Betul. Iya. Ya, oke makasih, Jadi yang muncul Bu. yang muncul di sistem itu adalah mata kuliah yang Bapak Ibu ampu uh, semester ini. Jadi semua akan muncul yang diassignkan ke Bapak Ibu. Nah, untuk yang tahu sudah diajukan atau belum itu tinggal diklik dulu diklik, dipilih nanti akan muncul kalau apa notifikasi kalau memang sudah di, pernah pernah diajukan. Nggih, baik. Matur nuwun, Bu Mariska. Sami-sami, Prof Endah. Bapak uh, Ibu. Monggo mong Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan hibah pada 14 ini. Sambil menunggu mungkin um, mengingatkan untuk token hari ini ada di chat ya Bapak Ibu. Kemudian tadi ada pertanyaan juga, apakah ini nanti recordingnya ada akan diunggah di YouTube? Ya, nanti akan diunggah di YouTube LPP, jadi eh, bisa dicek di YouTube-nya LPP UMY untuk rekamannya. Oke, eh, Bapak Ibu. Apakah masih ada yang mau menanyakan terkait dengan aturan-aturan ataupun ketentuan dalam hibah pada dan uh, moks yang kelima ini? Sudah cukup jelas, ya, Bapak Ibu. Ya, kelihatannya sudah cukup jelas, jadi Bapak Ibu. Yang pertama uh, mungkin rubrik itu ya, monggo rubrik itu dipelajari, uh, dibuka di web LPP itu sudah cukup jelas ya apa apa yang harus ada di uh, tampilan awal ya. Kalau yang nggak ada rubrik di Del saja ya Bapak Ibu ya. Jadi uh, sesuai saja, sesuai yang ada di rubrik ya. Seperti biasanya sering masih ada glossary gitu udah nggak nggak ada lagi silahkan di saja atau mungkin ada hubungan antara mata kuliah dengan kompetensinya itu sudah nggak ada itu silahkan di saja yang ada di rubrik itu saja yang misalnya di tampilan awal mata kuliah itu silahkan monggo di, di yang belum lengkap dilengkapi kalau yang tidak perlu di deal saja kemudian pas pelaksanaan tentunya sudah ada ketentuan-ketentuannya yang jelas eh, bahwa di sini harus dalam minggu, ya Jadi bukan dalam topik. Ini juga perlu diperhatikan karena kadang-kadang masih ada yang menginginkan topik, di mana topik itu memang ada minggunya, tapi menjadi kurang jelas. Cukup minggu satu apa nanti misalnya minggu dua masih uh, materi yang sama tidak masalah, ya Tapi uh, dibuat per minggu yang lebih jelas itu itu juga menjadi memudahkan. Kadang -kadang yang kadang-kadang yang sering uh, terlupakan gitu, nge, itu uh, informasi terkait dengan integrasi penelitian hasil penelitian atau pengertian masyarakat itu informasinya di bagian depan itu ada informasinya dulu, uh, nanti di minggu keberapa itu dijelaskan sehingga memudahkan kita uh, reviewer untuk mengeceknya, ya kalau langsung di di minggu keberapa kadang-kadang ini enggak Nggak, nggak terbaca ya sehingga dianggap nggak ada nanti lo sudah ada ya karena memang harusnya ada informasi dulu ya di bagian depan itu ada informasi dulu bahwa ada integrasi hasil penelitian ataupun pengabdian uh, dengan judul atau apa kemudian di minggu keberapa itu menjadi lebih jelas yaitu itu beberapa yang kadang-kadang terlupakan dan juga jangan lupa ya bapak ibu untuk uh, penilaian itu tentunya berdasarkan komponen CPMK. Jadi tidak tidak ujian setengah semester sekian persen, tugas sekian, tetapi CPMK 1 apa-apa saja berapa persen, CPMK 2 apa saja berapa persen dan seterusnya. Itu eh, monggo mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti pada paling tidak dari 10, 11, 12, 13 itu sudah kita gunakan sebagai dasar untuk penentuan lolos tidaknya. Baik, Bapak Ibu, mungkin sudah cukup. Ini sudah asar. Terima kasih pada Bu Mariska dan Mas Ma'arif yang sudah menjelaskan materinya. Monggo, Bapak, Bapak Ibu, segera saja mendaftarkan mata kuliahnya apabila masih ada. Ya, tadi dibuka di SIM sepadanya, kemudian langsung di... Pilih mata kuliahnya yang belum uh, diikutkan dalam sepeda sebelumnya, ya kemudian tinggal copy link mata kuliah itu ya di My Class, di copy di situ, dan nanti tentunya uh, melengkapi My Classnya ya, supaya pada saat penilaian itu sudah sesuai dengan rubriknya. Baik uh, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas segala perhatiannya. Uh, untuk mengikuti sosialisasi sepada 14 dan MUK kelima, kami tunggu uh, partisipasi Bapak-Ibu untuk uh, mengikuti uh, hibah uh, sepada maupun hibah MUK ini di semester gasal. Nanti di semester genap tentunya ada lagi. Terima kasih. Uh, apabila saya dalam mengantarkan secara ada kekurangan, hal, -hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Uh, kita tutup acara sosialisasi hibah sepada 14 dan muk ke-5 ini kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni, Bu Mariska. Hey. Terima, Terima kasih Bu Enda. Yuk. Terima kasih. Thank you. Thank you. Thank you. Eh, Miss, ini tadi yang tutorial dari Mas Maarif itu ada videonya enggak ya? Nanti di-upload ini, recordnya nanti di-upload di ini, Bu. Tadi di yang khusus YouTube, Mas Maarif itu udah tak video sama HP, terus tak tahu Memory full. <laughs> <laughs> nanti saya kasih apa uh, waktunya di menit ke berapa gitu. Oke, okay. thank you, Izin li. Iya, yeah, sama-sama. Monggo. Jinlive ya, sehat-sehat Bestie. Iya, yeah, mat. <laughs> Thank you Bestie, sehat-sehat.